selamat datang di channel Hardy Classical Interior yang selalu memberikan informasi inspirasi mengenai interior mobil yang ada di Indonesia ini, guys. Alright. Dan hari ini kita akan membahas di belakang kita itu ada expander spot, di mana video kita itu expander spot kurang banyak di YouTube. Jadi di sini itu menggunakan materialnya warna black, tapi ada warna hijaunya, guys. Baru pertama kalinya juga Hardy Classical Interior mengerjakan yang menggunakan warna hijau, tapi hijaunya itu hanya buat pemanis saja sih. Kita akan melihat langsung ke dalamnya, karena dalamnya ini sebuah mobil sport car, itu mobil Mini Cooper yang kecil, tapi bagian joknya kita aplikasikan di expander. Nah, expander ini expander sport, di mana untuk hasilnya, yuk kita lihat ke dalam. Okay, guys, disinilah mobil expander yang baru saja dikerjakan oleh tim Classical Interior, di mana warna hijaunya itu ada di bagian viping, dan untuk jahitannya juga warnanya hijau. Ini betul-betul sangat memanjakan mata banget, dan ada beberapa orang yang suka dengan model seperti ini, dan ada juga yang tidak suka karena model itu disesuaikan dengan karakter si klien dan karakter si owner. Ingin seleranya seperti apa, bisa langsung konsultasikan kepada Hardy Classical Interior yang ada di Jalan Raya Pekayon nomor 26, guys. Dan ini si owner sebentar lagi akan mau ambil, dan nanti kita akan bertanya-tanya untuk gimana sih untuk hasil yang sudah dikerjakan oleh tim Classical Interior. Tonton terus video ini, lihat dulu keseluruhannya karena luar biasa nih hari ini. Mantul. Ternyata pas lagi syuting, si ownernya itu melihatin, guys. Sekarang kita mau tanya langsung karena ownernya ada di depan kita. Halo, Om. Halo, bro. Gimana, Om? Ini ngambil yang real-real aja, kalau jelek ngomong jelek, kalau bagus ngomong bagus. Ini secara keseluruhan saya lihat, untuk pertama kalinya itu bagus banget. Dan emang awal sih biru ya, cuman saya pikir lagi, coba pemanisnya apa ya, hijau stabilo gitu. Ternyata hasilnya good. Oh, luar biasa ya. Kalau untuk pemasangan di Classical Interior butuh waktu berapa lama sih? Satu hari kelar, bos. Biar semuanya itu tahu dan nggak salah paham, karena banyak sekali orang yang salah paham, taunya sehari datang. Karena di kita harus sistemnya pengaturan jadwal dulu ya. Betul. Ya. Saya sampai bela-belain nunggu 3 minggu untuk dapat jadwal di Hardy Classical Interior. Dan hasilnya mantul. Bagus banget, mantul banget. Cocok, pas dah untuk expander. Yes, betul. Jadi untuk harga dan kualitas kita terjangkau. Untuk harganya sendiri itu kita nggak perlu sebutin, karena semua brand, semua bahan itu beda-beda harganya, guys. Jadi kalian yang mau tanya, tanya langsung aja di nomor yang ada di deskripsi. Karena kita nggak perusahaan jasa, jika kita publis, nanti kita akan berperang dengan tetangga-tetangga yang sudah bekerja di bagian interior mobil juga, guys. Oke? Okay? Okay. Thank you, Om. Terima kasih. Sukses banyak selalu ya, Om. Amin, buat amin. Keluarga, dan semoga keluarga lebih nanti suka. Nanti direkomendasi ke teman-teman yang punya mobil lain, kayak expander, mobil apalah, pokoknya yang bagus-bagus. Oh, siap. Okay. Di sini banyak, Om. Nggak perlu expander, semuanya bisa masuk. Okay. Siap. Oke, okay, guys. Thank you. Thank you, matur suwun, mantul. Mantap betul.